Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6 khususnya. Dan ada juga soalan-soalan yang boleh digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Soalannya adalah terdapat 400,000 batang pensel, 400,000 batang pensel di sebuah gudang. Okay, dalam sebuah gudang tu, mungkin gudang ni dia gudang ni tempat simpanan lah, tempat kita menyimpan barang-barang. Okey, 382,431 batang pensel dikeluarkan. Berapakah bilangan pensel yang tinggal? Okey, ni soalan ni bila kita baca, kita faham dah, kita nampak ada sebanyak 400,000 batang pensel, lepas tu 382,431 dikeluarkan. Jadi soalan ni tolak lah, 400,000 kita tolakkan berapa? 382,431. Okey. Soalan ni tak ada trik, cuma mungkin dari segi dia nak menguji bagaimana cara kita menolak kalau ada banyak sifar begini. Cara dia mudah saja. Dia ini yang hujung sekali ni 10, yang lain tu adalah 9. Okey, dan yang 4 ni akan jadi 3. Okey, kemudian kita tolak seperti biasa. 10 tolak 1, 9. Okey, 9, 8, 7, 6. Dia dah ada dah, 6, 9. Okey, 6, 9. Jadi pelajar yang cekap dalam menjawab soalan, terutamanya dalam kertas yang ada pilihan jawapan objektif, dia akan nampak 6, 9, dia akan terus tanda A dan ini jawapan dia, dan dia akan berpindah pada soalan-soalan yang lain sebab kita mengejar masa. Okey, untuk kali ini saya akan tunjuklah sampai habis. Okey, 9 tolak 4, 5. Okey, 9 tolak 2, 7. 9 tolak 8, 1. 3 tolak 3, 0. Jadi kita dapat 17,569. 17,569. Okey. Itu sahaja perbincangannya untuk soalan ini. Dan kalau ada yang masih ragu-ragu tentang proses penolakan yang melibatkan banyak sifar di atas ini, buat banyak-banyak latihan supaya kita lebih mahir, lebih cekap dalam proses menolak, sebab menolak adalah perkara asas dalam matematik. Okey, jangan lupa untuk klikkan pada, jika ada apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera 016-294-0308. Dan ini adalah S3 Resources, syarikat yang bernaung di bawah tuition matematik ni. Dan boleh cari saya di Facebook, di page tuition matematik. Dan ini adalah kaedah untuk kita mencari video-video yang di-upload di YouTube. Okay, type tuition matematik, video yang keberapa, darjah 4, 5 dan 6. Dan cara-caranya diterangkan di tuitionm3.blogspot.com. Dan kali ini kalau ikut, kita dah masuk pada video yang ke-350. Terima kasih di atas segala sokongan daripada anda semua. Sekian, terima kasih.